mungkin harapan saya ke depan di rugby Indonesia itu melakukan sesuatu kegiatan yang bikin orang lebih tahu rugby dan bibit-bibit yang muda untuk capaian di jangka panjangnya bagus, terutama nggak bisa kita olahraga baru nggak bisa kayak ngambil dari provinsi ini latihan seminggu dua minggu untuk bertanding di sebuah internasional itu nggak bisa, tapi kita untuk bertanding di 2023 itu dari sekarang gitu. Nggak bisa dari berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, tapi ngebangunnya dari sekarang gitu. Jadi harapan untuk PB Pui bisa melakukan pertandingan-pertandingan seperti ini, jadi untuk memacu orang-orang lebih tahu lagi rugby itu apa, dan ke depan untuk minimal kita target di SEA Games itu bisa berbicara lebih banyak lah. Terima kasih banyak Mas. Kembali ke soal rugby gitu. Di Indonesia mungkin untuk merekrut bibit-bibit yang potensial itu agak susah gitu. Maksudnya harapan kamu tuh untuk munculnya ibaratnya nanti rekan-rekan di timnas itu bagaimana? Apakah menggelar event kah atau seperti apa? Harapannya? Untuk kedepannya mungkin kan kita sudah mulai ada PON, kemarin udah ada PON, dan nanti mungkin 2025 itu ada PON di Sumut Aceh. Mungkin dari pengambilan duit-duit pemain untuk timnas bisa diseleksi dari permainan itu, dari game di PON itu 2025. Kamu ngerasa ada perbedaan gak sih dari zaman kamu awal masuk timnas main rugby sampai sekarang gitu, ada perkembangan yang signifikan gak sih? Menurut saya ada, karena pertama kita timnas itu kan di Asian Games, itu benar-benar baru dan jauh lah gitu. Untuk sekarang udah banyak kemajuan. Nah untuk sarana dan prasarana di Indonesia kamu lihatnya seperti apa? Mungkin sarana prasarana belum semua memenuhi, ada beberapa hal yang memang kurang persiapan seperti kayak alat, ada beberapa yang memang kurang ini sih. Terakhir boleh deh, harapan kamu untuk rugby Indonesia apa ke depan? Harapannya mungkin ke depannya bisa lebih bagus lagi. Terus di tahun depan ketika ada event Asia Trophy ini bisa naik lagi, bisa lebih tinggi peringkatnya dari ini. Lebih main bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.